Hebat malamnya dalam rangka ada yang ada peringati ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling penting kita ingat adalah yang inti daripada misi Nabi sallallahu alaihi wasallam nutus oleh Allah sebagai rasul untuk niat petru berita-berita informasi dari Allah. Yang pertama, yang inti bagi bancara kita nyonyo berselamat dari neraka. Sehingga Allah dalam Al-Quran pun peringat yang perlu kita ingat sambil kita nyo, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Yang hal yang paling pertama, pastikan tanya selamatkan roda dari api neraka. Lenyan tapi selamat keluarga dari api neraka. Nyan tugas. Watin iu peselamat roh dari api neraka sebenarnya kan kepentingan Allah, kepentingan neo. Peselamat keluarga dari api neraka itulah tugas orang yang nak rumah tangga, nak keluarga. Iu peselamat roh dari neraka. Cuma wateka selamat dari neraka aja ke penghuni syurga. Maka orang yang selamat dari neraka dua buah hal yang beruntung. Pertama ialah selamat dari neraka, hana azab dalam neraka. Oleh yang ke sekedar selamat dia ke penghuni syurga. Yang ke tugas udip dalam dunia. Maka dalam halnya tanya tak hindari kibancara peselamat roh dari neraka, hindari dari sebab-sebab yang je ke penghuni neraka, yang je ke hantaman syurga. Yang ketugas Nabi bermacam perjuangan, beresiko korban nyawa, tujuan je mangat selamat umat dari neraka buje ke penghuni syurga. Cuma nyo cara mitam pe dalam doya yo, ana tak nak perno Nabi. Nak perno cara ki bancara bula merumpa. Merumpa harta dalam doya. Yang ana tak perno oleh Nabi. Yang nak perno ki bancara behala be hari. Man munyo cara merno untuk pula nyan hana payah roh Nabi tadi dan roh terjaga. Antum a'lamu bi umuri dunyaku, kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Masalah minta cara minta rezeki bila nyan kena biakai li Allah untuk tengok cara dan minta cara. Sehingga hana mecih urang meiman menyutuk oh minta rezeki. Nak mencih orang dengan Nabi tadi buat minta rezeki. Malah orangnya lebih jarang buat minta rezeki dengan orang iman kadang. Tetapi hal yang terpenting kenyan karena ada jahitan rezeki mati di sini. Lepas rezeki ujung ke mati di sini. Orang kaya mati. Orang kasihan mati, orang kaya mati, orang sehat pun mati. Mandum mati. Artinya matinya pasti. Lagi kita tanya pasti Tuhan ada bagi orang panjang umur. Mana ke pasti mati? Yang dapat tahun. Kita tanya berbuh raya tu yang dapat tahun. Raya juga raya nak gembur raya tu. Tuhan mana tu yang dapat tahun. Mati pun yang dapat tahun. Maka Nabi pesan katanya selamatkan diri dari api neraka itu tujuan utama. Nyan yang paling menakutkan. Itanya kadang-kadang kenyan dengan goda. Nyan pun dapat je huka. Pagi takut susah huka. Macam-macam tu. Kadang terfikir yang kengke ni yang yang sebenarnya hana pupu je. Dia orang yang kelintah. Geli kata kalau ilai-ilai lintah sekai. Padahal ada ikan hana pupu tu. Geli ke sekai.
Saya lekat ke cok rumah ke apa? Saya pupu api. Biasa mata. Mata makut dah nampak. Menolah. Tugas syaitan. Kerja berat. Asyaitanu. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu membayang-bayangkan ketakutan kemiskinan. Habis bayangnya ganti yang kita nak buka baju susah. Wa ya'murukum bil fahsya. Li bayang-bayang dia menggiring ke dengan buat bro. Giring-giring ke buat bro, puya-puya ke gatin. Sehingga le urang bayar ke gatin ke minta kaya yang kehinan tinggal pupu yang nak. Tinggal sembahyang, tinggal minta ilmu, tinggal ibadah, tinggal temujid. Nyata ya, ujung-ujung kubah harta yang itu ya. Wawa kerat. Nyokoyo. Nyobut. Ada yang cukup semangat dan tinggalkan. Duduk teruk ke deh, hana ibadah, hana terpupakan. Gara-gara harta, gara-gara minta harta. Mampak hartanya, ide hidupnya. Iron pun nak tinggal, yang nak tinggal dengan semayang. Gara-gara minta hartanya, tinggal semayang pada jauh belang, tinggal semayang pada muka. Yang kenyambut dia melantunya. Lihat, dah terpupi. Yang wap-wap ke deh, pu. Kenapa yang pegai ni? Kapan wakil eh ya? Ya, nampak mana nama eh tapi yang pengkai wak gede. Makanya ke hal yang paling penting, maka bak malam yo hanya kena sampaikan fokus pada sabah hadis Rasulullah pu yang pegah. Di saat Allah ne perintah tanya untuk peselamat roh dari neraka, hal-hal yang hana menyelamatkan tanya dari neraka yang perlek bertadepa. Cuma nyona hadis sabah dari Rasulullah yang perlek terenungkan bersama. Pun berkali Nabi, salasun la yadkhulul jannah walau salah, walau sama, walau zakah, walau haja. Kenan tak fokus, tak ingat. Leh macam kelompok manusia yang hana tak mengsyurga. Walaupun nak sembahyang, walaupun nak puasa, walaupun nak berzakat, walaupun nak haji. Handa meng juga. Leboh, leboh golongan manusia yang. Data hurian. Pertama, rajulun la yu'addibu ibnah. Orang yang tidak mengajarkan akhlak, adab, gana. Membiarkan anak buruk akhlak. Hana gebimbing, hana gejaga. Hana purno akhlak. Agai naro ya jumenan. Melahirkan generasi yang terlantar, terbengkalai, tidak terdidik dengan baik, tu pegat akhlak nyo kesalahan besar. Walau salah, walaupun roh nak temayang, walaupun roh tu nak ada puasa, walaupun roh tu nak ada bijaka, nak ada yaji, tapi membiarkan keluarga, anak dalam kesalahan, artinya hana perno akhlak, hana perno adab, nyo menghalang masuk syurga. Karena dosa-dosa anak yang tanggungjawab orang tua. Tanggungjawab. Tapi menyona tadi diji ikhlas karena Allah, membuat terbalik ji nafala ngenyan damong juruga. Tapi munyo ta biarkan nyan han damong syurga. Karena arti orang tua
menyelamatkan anak dari neraka, supaya haji pun udip bahagia hina di dunia. Maka ada lagi kan sabo sisi beruntung urang haitim nanu. Ada urang susah gede kada. Sah gede teh nasinya agama doa ada lagu ke bancarai lu mudah sia. Wate nasinya tu blen. Ngenyan tu tahu-tahu susah macam berlaku. Wate hana pi susah tu. Wate na pi susah. Maka harus kibajarahnya anaknya sebenarnya yang tempatnya tempat tanya minta pala macam ke pegawai Allah yang tugas kibajarah jih bergerakai bergeraklah kepu tempat tanya beramal man hai tanya minta pala si hai tinggal lu bagi bajarah lu hai seperti tergerakai kai dah pegang kereta bergalau usaha lah mana piuk-piuk tak minta pala si anak piuk-piuk je mengalir pala makai ke pega lagi makai lu pala makai ke pega urung jahil menganak pala urung naik lemak punya kanak lemak benda-benda umpah kena tu membuat ya kan ke pega urung kafe menganak pala urung meman juga ke dakwah ke ajak untuk meman kepegang urung masjid mengenai fahla urung God supaya lagi lakukan amal ma'ruf nahi munkar tempat minta fahla si benar kepegang ni kepegang kagut mendung-mendung yang kali tempat minta fahla ini dia kepegang urung kasihan mengenai tempat kepegang beramal urung kaya mengenai pagi infak menterkah menanti. Makin kau pegang batak anak tu, lepas jahit tempat minta pahala tu. Pahala sabar nainan, pahala pupuk kebaikan pinainan, pahala takdib jih biadab. Masalah God ni rusak Allah ta'ala, masalah tu gai. Yang ambil Allah si, mana tak kepelahir, bagi tengok tak kerana tengok, tapi ibu-ibu makhluk Allah si mendung. Yang pertama. Yang kedua, la yuhibbu ilma wa ahla. Yang hantar ke syurga kelompok yang kedua, la yuhibbul ilma wa ahla. Hana galak ke ilmu, hana galak ke ahli ilmu. Ilmu yang masuk inan, ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Ilmu agama hana menarik. Yang nak menarik di kempeng empeng tak? Ana semangat ju. Kurang yang na ilme pi ana galak. Ke ilme pi dang galak. Ana galak ke ilme bahaya. Ana malim lain masalah. Sabar kita tanya yang paling wajib benar ilme perlain. Ke malim lumai dua aji nyantau yang jatah Nabi Allah tapi punya ilmu sekadar dasar perlain beglah tauhid beglah ke akhlak ilmu tasawuf yang menyangkut dengan akhlak amal batin juga yang ilmu menyangkut dengan ibadah menyangkut dengan kehidupan rumah tangga menyangkut dengan kehidupan minta rezeki tatu ahli harim. Nyan ilmu pelain nyan begelah wajib untuk na ilmu nyan fonilai begelah hana galah nyan ka bahaya hai tengalah dia gilwe malah ke galah muat tu hai tadi ngopi. Jadi hana cinta ke ilmu. Yang kedua, hana galak kurang yang na ilmu. Ahli ilmu ke, urang kaya ilmu hana galak. Nyang ke baga? Lahir hurul jannah.
Ana ayu milime. Sebab ilmu yang diwarisi li Rasulullah nyokan atas hanayum tugas tukang peten pun tiba Jibra'il pun olehnya makhluk yang paling sempurna ya bi ilmian iaitu nangkat sebagai Rasul nu berjuang mati-matian. Maka orang yang tepuk penting ilmenya ke korbankan usia ke untuk ilmu. Ana tinggal ke pelain. Sehingga ulama tegak tulis kitab. Lepas jahai kita ke tulis tiroro ke. Hangum tanya tak baca. Tak baca pun tak hangum. Ikannya ke tulis. Untuk warisi ilmu yang ke tengok. Ke generasi segalam je. Cim yang ana ke tulis. Tak ada doh. Yang tak hafal kat doh. Dia kata. Gemar be. Tiga tua ke peribadi ke. Yang anak mami sampai meninggal ke anak ketemu keluarga anak tinggal ke anak tinggal ke kahwin anak tinggal ke mulai hidup ke no? Imam Ghazali tidur ke kubah keluarga hanya untuk tersuri ilmu ilmu tasawuf punya ilmu lain macam kajian ke. Tapi untuk ketelusuri ilmenya, ilmu yang menyangkut dengan ilmu suluk, tarikat, ilallah, perjalanan rohani, kubah keluarga. Bina atas jauh keluarga Amadung yang guna yang tinggal roh, yang minta ilmu. Padahal lepas malam ke kata golamnya. Begitu urunya khidmah ke ilmu. Anak tak pun dengar pula eh. Sehingga mungkin punya orang yang kemengkawin dengan orang ahli ilmu mana tiga orang yang dia tua ke perumah ke hello kerok mengadakan cuma kerana orang jama pergi orang yang pergi akan perletak ke orang kalah ke ilmu dia ke masalah dayan. Jadi begitu cinta ke ilmu kepuh kekorbankan adanya supaya mengatur ilmu ke dia. Tapi kadang-kadang di saat ilmunya teruk di dalam kealangan kejahilan anayum dia yang menyumpa dia pengumumannya tak tepat tinggal bagi-bagi pek orang metro orang bagi-bagi ilmunya yang anak orang ya kan alasan macam sibuklah dumpulah macam dua alasan dia berbut dia nak galak. Maka berbahaya. Nabi Bakti Urab ni jauh masjid. Pak sahabat nak pada-pada bawah kelompok. Nak kelompok dengan berzikir. Nak urut dengan bahaya ilmu. Nak pilih Nabi urut kelompok yang nak ilmu. Yang bahaya ilmu. Lu nak puteri Allah untuk adanya. Untuk yang sampaikan ilmu. Itu hal yang terpenting pertama. Jadi cinta ilmu. Cinta kepada ahli ilmu ini hal terpenting. Karena cintanya nafadilahi galak galak ke ahli kebaikan. Itu kebaikan. Malah kadang-kadang kena urung hana tamang curuga han menyongen roh ketuh han tamang curuga. Tapi pengaruh tamang curuga karena galak ke urung ahli curuga. Ya terjadi masa Nabi mentira badui. Orang-orang badui. Arabi. Ujab Rasulullah. Hai Rasulullah. Long yo. Hai long yo ke manusia biasa, kata long yo. Ron Nabi. Long ni orang biasa. Long han sanggup bila gero dan Nabi. Han tangguh bila gaya Nabi yang han tangguh hai pertama nyora ilmu pandai mungkin yang bersabang ilmu Nabi rat kemampuan pembuat taat han mungkin han tangguh bagi Nabi olehnya rat hal macam kelebihan bila gaya Nabi ti han tangguh lu han tangguh punya berita maki banjar halu
Iban carai lo. Hai baik baik masuk ji baik temang neraka. Betul lama juga. Ilung yang na kita lung tak geron. Galak-galak lung tak tak geron. Tapi ilung hai tim sabar geron. Hai ilung. Pun jauh oleh Nabi. An-nasu ma'aman ahabba. Manusia beserta orang yang dia cintai. Maksudnya dia terura akhirat. Tinggal so tak cinta, terura akhirat tak jauh dunia. Cinta hati. Cinta ke Nabi, insya Allah akan nak saja Nabi. Mai rayu-rayu. Hai tim-tim mulut apa dengan hati mulut. Yang susah tu, hati yang tim cinta ke Nabi. Maka payah murnu ya. Kiban cara menghasilkan rasa cinta ke Rasulullah. Maka fadilah cinta ke ahli kebaikan. Nyan adalah kebaikan. Maka meresiko punya cinta ke ahli kejahatan. Ya, ya, kerja payah dahulu cinta ahli kejahatan. Kerja itu saja. Yang payah murnu tu buat fan nyan payah murnu. Pula anak-anak muda kita yang oleh yang ahli anak milenial. Yang ini macam-macam fan ni. Fan ni ke ahli masyid. Bahaya. Menjadi idola. Hanya buat kalian-kalian buat media aja ke idola tetapi salah. Kadang-kadang tinggal penuh. Ruh idola atau neraka. Pakai dia yang bukan. Nasuma aman habar tinggal. Orang besar mak. Orang yang dia cinta, cintai. Meramah, ada yang betul-betul meramah. Bak nonton-nonton gosip, nonton-nonton artis, kan ngepen ke yang. Ada yang semayang dan. Mesuji, ahli maksiat. Nyan bahaya, an-nasu ma'aman ahabba. Maka, tanya harus. Ulah bufen je ahli-ahli syurga lah. Pertama ialah Rasulullah. Dia cinta Rasulullah. So paling ngefan ni lah. Ia Rasulullah. Paling nak lebih banyak. Ia Rasulullah nak. So gol atai kawafat ke tinggal ke umat yang duduk. Saya ingat bahawa Rasulullah atai kena wafat. Tu ada bak sahabat ke pesan lungnya akan menghadap yang maha tinggi kirim salam lung ke umat lung yang kena ino dan umat-umat lung ke yang tinggal betul salam lung lehnya Nabi hanya ingat resahnya ke umati kibar umat lung tengah hati hana lelung buah umat yang duduk-duduk habis sayang Nabi ke dayo hawa ke dayo berselamat susah ke datang ke tu oh neraka apa krim umat lung dalam neraka Nabi kan berkalan oleh Allah neraka mai dayo anak depur pada susah dah. Nabi lebih cinta ke kumat, lebih sayang kumat. Susah ke, kau baca tu. Hanya tahu permen tu. Hai pulang ke kita nyong, dia lahir kat duduk ya. Mereka lahir masa Nabi ada duit baca boleh tu. Hai lagi orang penyakit doktor ahli. Berat ahli doktor, tuan pubat. Kita nyong, orang nyong, udah kat sana lah lagi nyong. Penyakit berat doktor bangai hidung. Dah doktor mana-mana ubat. Ubat vitamin C, B yang ke mana-mana enak. Yang ahli anak tak mau pajak pulih tu. Punya jamun. Urung lahir masa Nabi. Kau bahagia. Sehingga sadar kerana dia buat apa sadar roh tu. Anak mengabu pun sadar roh ya. Hawa-hawa ke sadar, haitim sadar. Hawa-hawa ke God, haitim semangat ke God. Kenyan masalah. Buat tu.
Ni asal style dia yang berkata. Punya anak ahli style. Aku rasa ada. Saya tengok kan. Lagi Honda nak pas setelan. Prom-prom nak. Nak pas setelan ke peratus ribu. Hanya pas je. Ini menang sini. Nah, maka dalam halnya. Sekurang-kurang seringlah selalu bersama majlis ilmu. Berjumut minta ilmu. Karena dengan ilmunya kebermanfaat. Wabil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu udib Islam. Ya, pegah ide. Munyo jiuh dengan ilmu mati agama. Munyo sirap pribadi hana galak ke ilmu. Nyan han udib han agama dalam kehidupan. Pun tetap pangkai je ilmu. Ilmu yang kau rumuskan oleh ulama, rumuskan dari dasar agama, sehingga nepegah nerumuskan bagitanya supaya bermufum. Ilmu perlainya hal paling penting. Bahaya. Kemalim lumui dua. Jih mutoso. Tapi yang sekedar perlainya anjaan. Maka kan masalah watetai abunya ke malam ke gelap lain buji ke hamba Allah buji tatung ibad bertatung ibadah besar iman begat akhlak yang wajib tiroya golom e ke pegelah ilmu perlain kerana dosa ke perumah golom gelah ilmu perlain. Yang tanggungjawab lah kau. Kerja kau susah dia punya perumah dia kau berat-berat. Punya jaman anak kau mah. Dah saya sekali. Bata kerja kau perumah orang agam. Tak ada usaha orang agam. Mengkerja wajib purna aku rinang. Kerja irau nu rinang. Punya anak elemen yang tanya kepada kau ni. Ilangnya kerja hei ku mentang yang nak purna lo. Wajib nak purna lo. Mereka jawab kesabahan dia hati pergi. Irau pada kudu oh dia berdua apa yang jawab no mangkan yang minta keron yang lebih nu megelung nu puang gelung kena. Ilmu yang ilmu perlain termasuk kajian ke perlain munyo kajian kelako ilmu ilmu nangga. Mino pajau dia agama ile hanam tu pupi hanai ilmu. Yang tinggal hanam pun hanam mengantau gorden jendela yang baru hanam mengantau baju baru yang lepas tinggal kadang-kadang hanam ilmu yang tinggal dan jarang gelakai ilmu yang balakor pengsia-sia gelakai yang kempun hanam tua gelakai tapi ke ilmu tua lewat tua gelakai ilmu yang balakor. Ilmu pergi hana ilmu. Padahal hana pun hana pupu aja hana ilmu bahaya. Sabar urus hana pun hana mati gaju. Dan gampang tak tapi nyoh hana ilmu nyoh bahaya. Cuma mandumian han terjadi munyoh hana rasa galak ilmu. Maka pegah tu. Li Nabi waktu Isra Mikraj, waktu train Isra Mikraj ke yang le atau neraka ulung gasin. Gasin bukan gasin harta buka. Tengok le sahabat. Bukan gasin harta Rasulullah kan, gasin ilmu. Maka tugas tu ya minta ilmu hana cara buwe hanje pemenang-menang. Nyan yang kedua, yang kelih yang ada muncul juga walaupun nak semayang walaupun nak puasa walaupun nak bijak walaupun nak haji rajulun fi qalbi hasadu orang yang di hatinya menyimpan dengki dengki ya. Nyan dengkinya yang baik tak perah hilang hana nyan yang baik perah iji dengkinya si atas kanan. Berhasil tak berkata atau mana membetuk
dengkian. Yang salah sabar penyakit tadi. Dengki mana je katanya. Hanya senang. Kesenang kau. Dan susah kesusah kau. Apa kan? Ini ke, susah kesenang kau. Jadi mana nikmat yang nabak orang lainnya hak je, tapi katanya hana senang hati. Lainnya senang ke melarak gop. Asai gop senang kan pikirai dia. Asai gop nak nikmat kan pikirai dia. Dengki lepas ya ke laba kau. Nyanyo kagu laba kau ke minta cara ke kalung ya bubek. Ya. Nyanyo deng dengki. Ateji kau berhak untuk senang. Kau berhak untuk nikmat. Tetapi lagi tanya han senang dia ada hak orang yang. Kecuali hana senang katanya karena kan hak kan. Hana senang ke orang lain berhasil dicuma-cuma, berhasil dikorupsi. Hana senang karena nyan kezaliman. Nyan hana senang nyan geyu god. Tapi nyo purusan jatah yo halu katanya. Pu pasai katanya. Hana senang. Oh jih kakaya ai. Man man kehalia ke hak ji ya. Man pun susah dia. Arti ji urang dengkinyo hana senang di atas keputusan Allah dan takdir Allah terhadap orang lain. Maka apa pendengki yang walau nak sembahyang, walau nak puasa, walaupun nak pergi haji, anda orang juga. Bu sebab ngendengkinyo menghancurkan segala fahala kebaikan. Karena apa orang dengki setiap puo tutu gayan sikap dan perilaku gayan selalu terjebak dalam dosa karena didorong oleh dengki. Di saat manusia dengki, maka ibedah lidah kuat mupat. Pubruk gop. Mupat. Sebenarnya ingin menjatuhkan orang lain karena memang pendengki. Senang dengan kejatuhan gop. Salah satu untuk menjatuhkan orang lain, pegah bro. Pegah keburukan gop. Dengan riba. Urung mupatnya adalah urung hadiah-hadiah fahala ke kau. Pupanya dengan ayu fahala ke kau. Wadah kebukah keburukan kau. Munyona ibadat tanya, fahala tanya. Yang rut ke urung yang tak upat. Kecuali Allah ke baju. Munyohana ibadat kebaikan. Tehana amal kebaikan. Yang nasi katanya dosa hansip. Untuk jok fahala ke orang tak zalimi tak upat. Kecok dosa orang je ke jok ke dia. Manfaat fon salah satu penyebab orang roh gemuk mupat karena hati dengki. Jadi setiap perbuatan-perbuatan orang dengkinya selalu menghapuskan fahala dan menghasilkan dosa-dosa. Lainnya haruh ke bantu orang lain karena dengki hanya tenang kau. Yang kata tenang takji, yang kata mangat takji, hanya tagai mangat kau. Mereka kembali ke dia, yang kata mangat takji, hasilnya dia nanti berpuan mangat-mangat kau kerana tu. Asal baik mendosa. Baik dah pun mangat kau mendosa. Ya hanya, aku pun mangat ji. Tapi tau, menyohana dosa, tak pun tenang kau bernafahlah. Ditanyakan hanji tagai tenang kau. Malah kadang-kadang purumo hanji hanji saja tenang kau. Yang kau mengatakannya
Mati bambat dah pun mengarang. Ibu ialah kau menanti. Kau mengatak ji. Hai siyok ke? Saling pun senang benda. Ya kan hanya saya hai senang kau. Didengki. Adun-adun kadang. Hanya saya hai senang adun. Hanya saya hai senang adun. Pulau menganggap. Maka pegahlah tu hasadu. Baik gaduh tak mendengki-dengki. Kibantit cara mengadah dengki. Wakuntum ikhwana. Kamu itu hidup akan rasa persaudaraan. Baiknya permusuhan. Engkejir orangnya berganti konfliknya. Hana kompak, karu. Ya ubay buat si adik dengki. Pajang kompak. Hanjir legop, hanjir sadip ngegop, sadip hanjir si, dia kembali lo. Kalau hanjir awai gop, tilak hanjir. Pulam tan, takkan hanjir senang gop. Hanjir lebih, dia pakai bawa harta mentang yang karena lagi nanti. Anak galak kesenang ada orang, anak galak kesenang ada orang. Sama-sama pun senang terus, takkan pun susah pun lain. Nyahina hang kompak. Pakan urung Islam awai kompak. Harmonis. Sebenarnya akhlak. Hana punya kedengki, hana punya kete kabo. Yang paling berat yang kedengki. Itu musapak te kabo, musapak macam-macam tu sifat-sifat buruk akhlak. Maka ilmu yang menyangkut dengan tasawuf memperbaiki akhlak, begelah ilmu perlain. Munyo tatu oh kadar ilmu perlain atanyan munyo biglah ilmu nyantamai apa tiga akhlak tu. Tegurung-gurung hambruk dah. Munyo tu kurang orang yo ga daju, kurang orang yo beda ukuran dah banding dengan tabat. Ha tiga go daju lah kawan. Englah perlain mendak. Boleh hidup cipareta. Nyani ilmu yang wajib perlain yang menyangkut dengan hati. Amal batin, sikap batin. Naik lagi dengki, tergabu. Itu yang baik-baik ikhlas, tawadu. Dan lehalai lain dung bina sifat-sifat tercela bumu'ah. Sifat terpuji bumu'ah. Yang kebahalan tasawuf. Nyan begelah ilmu itu sekadar perlain. Menyuhanaglah ilmu yang dosa. Jadi han memadang dengan ilmu buat watak jamun. Jih, tebut sirai jah Quran kena. Alih wabari ataan, hinan murno doa semayang, hinan murno cara puasa. Hai, nyang ke purno ya ilmu perlain. Tetapi mantang sangat dasar. Tapi ilmu perlain kenyan mantang. Nyo yang menjadi krisis suruhnya bermasalah orang. Masa orang Islam lagi yang maka orangnya bermasalah hidup pun. Nyo ada lumpurah mana pun. Bengih kelong. Sebab susah dia tak pubah orang. Kenal lah dia tak pubah orang susah. Dia tak pegah yang mukurap. Kau pegah mengejek tak tahu mana ke. Kata hijab doktor. Kau pegah doktornya. Iran lika yang mukudih. Mengejek tak doktor ke. Ni ada dah pubat orangnya. Ada pegah, ada pegah berpetih yang mubat. Baik bengih ke doktor. Hai kena ada pegah, ada pegah penyakit. Hana pun dah pegah bergerak. Sehingga lepas heran pun ada demam, ada flu. Hana yang susu itu bila hidung. Terima kasih. Alhamdulillah terhidung. Hana tutup. Dah pegah susu itu bila hidung. Yang baru tenang. Dia pegang hidung. Yang hidung meneh-neh. Mengajak dah. Ya ada orang pubah. Dia benar. Ini menjadi masalahnya. Krisis ilmu pun. Kiban cara tak pude agama pribadi. Dan rumah tangga. Munya apabila hinan hana ilmu sekedar perlain. Nabi ini pegah. Wabila ilmi hayatul Islam. Pun lep sukses ilmu leh. Lepas bahaya, bunyo hinan gagal ilmu yang gagal di langkah awal. Maka pegah tu gada Islam.
apabila ada ilmu. Napa perkara yang membuat Islamnya gada? Pertama, orang beramal hana ilmu. Nyerle Islam. Semayang-semayang nak mari ikut-ikut ilmu tak. Mai rukun-rukun ada. Tapi ilmu yang berkaitan dengan sah semayang hana nyen gada Islam. Tau beramal pulain menteng tapi tanpa ilmu. Itu beramal tanpa ilmu. Yang kedua, berilmu tanpa amal. Nya pigada itulah. Na ilmu biar nak ramai. Ilmu to sagai kecareng sagai. Yang pigada Islam. Yang keempat, hana beramal hana minta ilmu pada hana ilmu. La ta'lamu ma la ya'lamun atai hana depu han tak minta. Atai hana mufum handai amita ilme. Tadepu tadepu nyo perle ilme nyan golom tadu oh. Tapi han ya amita nyan Islam nyo akan gada. Yang keput menghalangi manusia untuk minta ilme. Dahlang kau minta ilme. Buh tutur tanyo buh tatap pokoknya. Orang minta ilmu sina itu biar tutup bagi dayo re kepatah semangat kan aja deh. Kajak juga. Minta ilmu itu mau berpenji buat punggung ke. Pokok je ngejek saja. Yang kau hana semangat. Sina itu orang je hana ilmu bang pun mah. Pokok je nak ke berpatah semangat. Dia pun nak kena ilmu si bang pun mah kalau baik tak kanya. Pemang kahaya taraya. Pokoknya ini cara yang membuat anak semangat ke ilmu. Makanya bahaya. Maka langkah pertama ilaifun, cara menyelamatkan keluarga dari api neraka, pastikan ilmu pulain begelah. Mehan munyo kepala rumah tangga, gebiarkan kejahilan, dia kedayus. Dia kedayus. Dia kedayuhnya jangan kata mong syurga apakah hamcum be syurga. Maka ilmu yang menyangkut dengan akhlak yang perlein wajib. Wajib murno. Maka dia pun tak oh. Tergabung iban. Tapi tergabung pergi berkata Nabi. Laya khulul jannah. Mangkana fi kalbihi kibrun. Walau misla zarah hantamang syurga orang yang nalam hati sifat dekabuk walau sebesar biji sawi tu bayang na puasa na pergi dekabuk mandang kau lebih rendah bagaian memandang orang lain hina rendah. Ya kada gabu. Boki bajarai lah nama. Yang payah wajib minta pun ilmu tentang di gabu. Oleh ilmu cara pubat di gabu. Kiban cara tak terapi rod supaya mengada di gabu. Dia payah minta ilmu nyogolom boleh, mesti hantip ilmu, nyo hantip lah ilmu. Kalau boleh payah tamah lah ilmu sampai boleh. Ukuran wajib ji ukuran sampai boleh. Lagi urung piyakit. Nyopu ubat baju ubat yang sampai pulih menyogolom pulih tingkatkanlah ubat makin tinggi stadium ji hai makin berat dosis ubat ji yang wajib hana minta ilmu dosa ilmu pubat terus gabo ilmu pubat dengki akhirnya si pendatuk oh kiban dengki ber ilmu ya oleh yang kiban cara pubat dengkinya yang wajib ber dia ikhlas wajib. Nyen ilmu tentang ikhlas budak oh, kibaya ke ikhlas. Lainnya ilmu cara terapi supaya mengat artinya ikhlas. Nyen wajib ya. Memang ilmu tentang semayang perlein, tapi perlein kan cuma ilmu tentang semayang tau. Beglah ilmu perleinnya. Yang kini ateh pun dengan ti uroleh Nabi
Bumi si Nabi yang paling pun ni lah berkelah ilmu pelik yang pun dah lah. Yang kedua amai, yang kian yang ambat. Jadi nyokuh yang pelik hebohnya menjadi ingatan bagi tanya berberat pul heboh. Walau salatul layan khul jannah, walau salah, walau sama, walau zakah, walau hajah. Yang pertama, orang rajulun layu adibu ibnah, tidak mengajarkan adab dan akhlak etika kepada anak. Yang kedua, hana menyintai ilmu dan ahli ilmu. Yang keleh, hati dalam hatinya ada dengki. Kajiannya wallahu alam bisawab ilai maju wa maaf. Pu hana le tepu. Oh, nak main. Aje nak main. Kau buat ni. Assalamualaikum. Mak dah ke? Mak mak urum meninggal. Perumah urum meninggal. Teruk jaket iban mati ji. Sementara hartanya mendang-mendang wama, mendang umum. Menyangkut dengan harta peninggalan sira urang meninggal, pertama menjadi milik waris yang otomatis. Karena sira urang yang meninggal di saat nyawa itu bit dari tubuh, nyan harta-harta itu bit dari kepemilikan. Otomatis. Ada bekaya tetat-tat jai tetat harta, han akan menjadi milik danyo otomatis apabila ka tersutnya wang. Ha mempinah milik ke waris, teh yang meminah ke waris. Yang meminah ke waris yang lebih dari kadar utang dan keperluan tajhis. Utang buh utang dengan Allah Ta'ala, buh utang dengan manusia. Yang lebihnya ke red kuari. Leh kau habis keperluan tajhis, main mana pegafan dan sebagainya. Olehnya mengenyoganya na utang, utang Allah Ta'ala na jaka yang hanaga bayu kadang, na haji yang gol, yang hanaga ik jaman hanaga deh, pada hari yang kau wajib.
olehnya na utangan manusia yang golong gelah mentang-mutang yang manusia yang pegelah kenal leh yang lebih ni baknya baru halu red kuari munyo yang kan lebih ni baknya nyan haram gemiliki lebari karena yang red kuari adalah harta peninggalan yang diwasiat oleh Allah dalam Quran. Yang kan najis je keputusan Allah. Katul oleh Allah. Yang lebih-lebih dari yang tu, yang lebih daripada hutang piu, piutang dan tajis main. Berhutang Allah berhutang. Nya kira ale mandu, kadang waktu gemu aja mun hantang bo jaga. Bo jaga ni le. Eh awe-awe ile nya buat tak gap mandu. Merampok hak orang lain. Walaupun ada nama warisan, tapi sebenarnya pada hakikatnya itu sudah merampas hak orang lain. Hana hak dah terima warisan ata yang hak kena bayar jak waji kata cokok dayo. Yang dosa. Ata urung po utang gap dung kata cokok dayo. Hanji ana hak waria. Yang lebih-lebih kah. Kalau menikah supaya milik wari dina menurut kagatu li Allah dalah ha munyonani nang ana agam yang kanineng setengah ana agam ha nya otomatis menjadi milik sejina Sabah lampu munyonani nang tiro agam tiro nya otomatis milik ana inang setengah milik anak agam dua kali ana inang ha nyawasi Allah Taala ayat ha buka ina contoh ji ka meninggal berata nyobek bagi lai bah menai gini ha walaupun pegah baik bagi atau hana bagi nyan kati bagi maha namuri tot tu bagi tot bahkan tu bagi kau bagi li Allah mentugas tanyo pemuri baik menyampu-nyampu munyo golam pemuri menyampu-nyampu nyan payah berhala bapa mente-mente. Tu nyonya baik tak bagi le. Nyoka ke. Lagi elu ngatu dah ke. Lagi elu ngatu cuma tak. Hana bagi-bagi le. Jut apabila waris rela antai bi nafsi. Rela hati. Adik kai pahala elu hana bubu bah ni. Tapi menyamakan makanan-makanan atirau pahana mana mu'oh nak meri lagi orang mupatha hati hana setuju tidak boleh hanjit paksa bersetuju taban lagi orang meno nyokiban nilai ini anak agam tak bagi sama juga deh asai anak agam setuju ada masalah. Setujunya baik hanam oh antai bin nafsi. Hanji patah. Beritih mati. Menyuhai itih mati hanji. Sebab atra gop. Atai juk ke kita jauh. Nyan menyutat tepu atai jihmu patah nahala dia. Walaupun kau buju hai. Juju hai. Pergi bergai ni. Yang nahala lah. Na urang mesti ke tabak kopi ke tanya tak depu ke hana mo. Beban-beban ke. Hai pura-pura, ya pura-pura tabak dia bibit saja. Ya hana halu ambil tak depu. Walaupun kan gekun gebi tapi basah ba. Sekon antai bi nafsi. Menyuna perasaan hana halu hana halu. Adi han setuju ate. Muru manipulasi diri mantap
pura-pura gatian roh ke, kau minta sedekah pak gop, igop ijuk kerana fikir gatian, ya ubih buk kan menahan. Kau lagi kenyataan. Tak ketuk bajai beruk tang, tak nak bajai kot. Padahal hidung ni dia, ketajar ketuk bajai beruk dengan ibu sedekah. Nyai tepu hijau, nyahara. Mailu kaijau, kaijau anai tepu. Tapi saya hukum yang haram. Eh, orang jauh nak falak ke kena bengut. Tapi orang terima yang haram. Ini kehat menanti adanya. Silakan, lu baik bagilah. Bersetuju antai binafsi. Warisnya baik nak puasa. Baik mempaksa hati. Harus dengan dengan rida. Arti je, karuh mempajuh atau urunya mempajuh lejik, rida. Atau urun je, rek kegayaan. Pihkari rida hati nyana bubu. Tetapi munyuhana rida nyan han harim. Harim konsumsi yang hak kau mupajo. Ajo ilu nyu adun lagi kelong ke lagi ke Allah je manda. Pu kelong kibang ke Allah agengan manda. Lagi yang ikuti menan gitu. Panah, ni panah yang ada. Cok getah. Tiji urineng dalam perantauan jak merantau nyan harus mahram menyoken nyan merantau wajib nyan merantau wajib jak waji untuk haji Islam haji pertama nyan apa ya buka yang minta ilmu munyo yak minta ilmu wajib dan hana cara dengan hana merantau si payah merantau hana bagian ilmu ilmu wajib tapi hana cara munyo hana yang merantau nyanjut karena wajib merantau untuk ilmu wajib tapi munyo hana cara hana payah merantau gampung tu pinai nan hana payah tubi yang merantau yak safar tadi nyan hanjut mana jipu perantauannya yang terlarang safarnya yang terlarang kan terlarang minta ilmu oh minta ilmu ini nanti pala tapi cara bersafar ji sagai yang hana hana sesuai dengan tata cara yang katulah agama. Kajiannya dulu kemaah segala kekurangan mari sama-sama tanya hino dan penuh hamba Allah dan ucapkan amin aminnya adalah mohon Allah nak terima ya Allah apabila doanya yang tak baca nak terima sangat beruntung dan sangat bahagia maka dalam laki ya Allah berdua terima pu yang tuan baca doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.